rest. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Close my eyes, embrace the blast. Restlessness to hell and back. What's my place? Do I grab a slippery surface, a heart attack? Tidur di laut kok. Ini juga ada banyak ya. Ini persiapan untuk dipasang ring. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Permata Nusa Kambangan. Seperti biasa, kita berada di tempat kemasan ya, kemasan perak ataupun cincin emas juga. Ini reses punya saya kebetulan. Ini mau di reses karena kebetulan size-nya itu cuman 12 apa ya, Mas? 10 malah. Berapa? 12. Cuman 12 ya? Iya. Aku pakainya 18, berarti geser di 4. Tapi enggak tahu ini diakalin atau gimana, soalnya kalau digedein enggak mungkin ya, Mas, karena nanti bisa sampingnya pecah. Biduri laut. Mas Wawan. Mas Wawan kan wis pengalaman lah, udah pengalaman ya. Atau untuk biduri laut memang sebagian besar karakternya seperti itu ya, Mas ya? Iya, kalau yang bersih itu susah. Tentunya harganya mahal ya. Bisa buat dijual maksudnya. Iya, karena dianggapnya nanti kredit gitu. Ya memang karakternya ya, karakternya dari sananya udah asli dari sananya ya, bukan karena kenapa kepecah gitu, bukan kan. Karakter. Memang karakter batunya seperti iya, itu. Iya, karakter tersendiri. Asup tapi longgor kan. Panas. Ini saya lagi di tempatnya Mas Salam ya dan Mas Wawan. Ada beberapa batu yang memang saya riset dan ada juga yang saya krum. Di rhodium maksudnya. Kalau di Cilacap agak lama ya rhodium, karena mungkin untuk peminat yang mau rhodium itu sedikit dan harganya pun mungkin berbeda ya, berbeda di tempat-tempat lain. Kalau di tempat kemarin saya ke Jogja, di Jogja itu sekitar 95.000. Kemudian untuk informasi di daerah lainnya juga kisarannya hampir segitu. Mungkin yang agak murah di Jakarta ya, kurang tahu kenapa bisa lebih murah, atau memang karena kalau rhodium itu kan sekali celup ya. Seumpamanya kita mau rhodium banyak, otomatis kan tidak mengeluarkan ataupun menggunakan cairan banyak, satu kali cairan. Sedangkan kalau
rodium cuma satu gitu kan mungkin lebih mahal karena cairannya setelah kepake itu dibuang atau dipakai beberapa kali, saya juga kurang paham. Untuk rodium pemakaiannya cairannya berapa kali, Mas Wawan? Berulang-ulang ya, sampai warnanya enggak hitam gitu? Iya. Atau berapa kali aja, ada patokannya enggak ya? Enggak, kalau kelihatan udah hitam langsung dibuang, ganti baru. Ya, jadi cairan rodium itu tidak terpakai bila mana di hasil rodium itu putihnya kehitaman, jadi itu kurang bagus. Berarti itu cairan harus diganti. Begitu. Ini untuk teman-teman ya yang di channel Permata Nusa Kambangan, kalau mendapatkan perak bisa di sisaan atau sekali di rodium, cuma waktunya agak lama, nggak langsung jadi karena ini nggak dijelasin kayaknya ini di kota sebelah ya, jadi memang dikirim dulu, jadi waktunya mungkin sekitar 3 harian kalau pas dari Cilacap langsung dibawa ke tukangnya ataupun diambil oleh tukangnya. Ah, ini ada yang namanya zircon. Ini zircon ya, Mas? Iya. Bedanya apa dengan American Diamond? Sama aja. Sama aja ya? Iya, kalau sama American Diamond. Nah, berarti kalau zircon sama American Diamond itu... Kalau zircon yang asli ya beda lagi. Ya, oke. Maksudnya ini zircon untuk emas ya, biasanya bukan zircon yang asli, zircon ya. Imitasi zircon ya? Iya. Atau di toko emas dibilangnya AD ya? American Diamond, benernya hampir sama. AD atau American Diamond. Biasanya kalau di keterangan cincin, cincin AD berarti cincin ada matanya American Diamond. Jadi bukan batu, sintetik. Sekedar wawasan aja. Mungkin di tempat lain beda namanya, tapi pada umumnya kalau di Cilacap seperti itu. AD itu American Diamond. Ini ada beberapa ya yang sudah jadi tapi diplastikin sih, mau buat thumbnail video, thumbnail judul live nanti sebenarnya, tapi udah diplastikin. Gimana nih Mas Alam? Buka aja. Capek lepasnya ya. Ini sengaja kesini karena ada temen pelanggan yang memang mencari perak. Kebetulan sudah nemu, tinggal nunggu rodiumnya aja. Tapi itu tadi saya bilang harus dibawa. Ringnya. Kenapa? Rodiumnya pakai rodiumnya jiwa. Rodiumnya jiwa atau? Oh, ada khusus sendiri ya? Ya, itu informasi rodium juga bermacam-macam. Ada produknya berbeda-beda mereknya mungkin. Ada CD atau WAN gitu ya. Iya. Kalau lihat di Tokopedia, di Shopee. Nah. Itu harganya sama. Untuk cairan itu. Buat cairan ini. Berapa sih kira-kira? 60 jutaan. 56 kalau sekarang. 56 apa itu? 56 juta. 56 juta. 100 mili. 100 mili. Itu dibikin 2,5 liter. 100 mili untuk 2,5 liter. Tuh ya teman-teman, kenapa rodium mahal? Karena materialnya ataupun cairannya juga mahal. Itu tadi dibilang sama Mas Wawan ya, itu 50 juta tuh. Tokopedia di Shopee sama harganya. Di Kaumin juga sama. Di Jepunan juga sama. Rawa Bening, Tokopedia, pokoknya harganya menyeluruh bisa dikatakan sama lah ya. Kalau saya menikmati
Ini teman-teman, cincin kekecilan, di resize, kita lihat prosesnya, digedein, terus dipakai. Makanya kalau harganya nggak masuk, ya nggak dilepas, nungguinnya aja wow banget nih. Ini kita lihat di pasar gede gimana kondisi. Wah, udah sepi. Ini jam 3:30 kali ya. Oh, malah udah jam 4 nih. Malah sudah jam 4. Bentar lagi Kukut nih tutup. Udah gitu aja ya teman-teman. Nih yang tampil di malam Selasa. Punya Mas Alam. Terima kasih Anda telah like, share, and subscribe channel ini.